Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik topik semangat kot. Oke, semangat lah bagi aku. Mungkin. Oke. Aku nak share pasal kelebihan membaca surah Al-Waqi'ah sebelum tidur. Aku rasa ada hadis kata kalau baca Al-Waqi'ah sebelum tidur ataupun waktu subuh akan mengundang tarik kekayaan dan kekayaan dunia. Aku tak mungkin apa kena check kot ada hadis tu do'if ke suhaib ke, aku tak pasti. Tapi apa yang aku pasti, kalau lagipun Rasulullah dah cakap benda tu do'if, so hamba untuk amalan hang lah, hang tak perlu nak berhujah, nak bergaduh, tak payah, tak perlu benda ni tak hadiri do'if, jangan buat dah. Kalau do'if bagi aku, walaupun dengar macam hadis do'if, tapi untuk amalan tak apa, tapi untuk berhujah tak payahlah, tak payah ambil. So kelebihan aku nak cakap ni, kelebihan baca Al-Waqi'ah sebelum tidur lah. Okay. Aku nak share sikit lah. Ada bulan 12 terlepas, bulan 12 terlepas aku time tu aku ada nak close sale lah. Macam apa tahu aku jual Milo kan. So baru, aku baru try lah. Sebelum tu ada jual kepada Tuan Marwan kios Milo, dah tak biji terah dah. Lepas tu satu lagi, ada satu ni lah owner ni, Tuan Suhail, dia nak beli kios Milo juga. Tapi dia just tanya kan. Aku macam tak apalah, tanya biarlah. Mungkin dia nak tahu harga, dia nak survey kat luar, aku tak tahu lah. So dia tanya aku dari pagi sampai ke petang. Tapi dia kata nanti kalau aku jadi aku bake in. So aku dah tak apalah, kalau jadi lah. So sampai dah lewat pukul 11 tu aku tak apalah, sembang lah aku. Itulah silap kau, aku pergi bagi semua formula semua kat dia. Tapi patutnya close deal dulu baru bagi formula, tapi aku bagi semua dulu baru terfikir, silap aku pun ni. Aku bagi semua formula aku bagi tu, baru bagi semua formula, baru dia kata nanti dia confirm balik. Aku cakap damn, silap ni. Cakap dengan wife aku, wife kata itulah awak buat begitu. Kita tak tahu macam baik sangat kan. Misalnya Tuan Suhaib pun kawan aku juga. So tak apalah, biarlah. Kalau dia cari waling, mungkin rezeki dia lah. Kalau ngaku rezeki aku. So dan tu pukul 11 nak tidur lah. Sebelah, aku ingat 11.40 baca Waqi'ah 10 minit. Dan 11.20 tu aku baca. Dan aku baca tu, aku baca memang hayati gila-gila. Kakau memang teriak pada hati macam tu. Dia susah hati, Allah kalau betul ni rezeki aku macam. So aku baca lah surah Al-Waqi'ah. Baca memang hayati kau lah. Baca tengok mana, baca tengok mana, baca tengok mana. Aku rasa aku ada macam terayak sikit. Jadi tak tahulah, mungkin lah feeling lebih ke tak tahu. Tapi feeling habis, betul-betul aku habis. Puk, dapat WhatsApp. Weh Yasin, ni aku jadi nak beli ni, aku nak bayar kat hang. Aku gila time tu memang melompat pipa kita wah sayang ni buat jadi ha? Betul ya? Ha? Oh, jadi betul. Memang gila macam time tu memang aku dah berserah gila. Dan time tu lah aku yang kat situ yang aku boleh nak cerita macam aku rasa lah bila amalan yang baca surah Al-Waqi'ah ha? Sebelum tidur tu benda tu betul-betul efek. Tapi hang kena hati tak? Dia kena betul-betul hayati gila-gila. Tu aku peristiwa je benda aku lah. Sebab lepas tu dah tak ada lah. Tapi yang tu aku share yang apa aku rasa. Dan aku rasa salah satu sebab dia baca surah Al-Waqi'ah dengan penuh hayati gila-gila. Memang kalau boleh teriak tu lagi bagus lah. Bonus lah, bonus gila. So kat orang ni, kepada semua lah, aku tahu benda ni mungkin rezeki aku dan Allah dah tulis benda tu. So aku jawab baca Waqi'ah dan dia just trigger kan. Tapi rasa tak mustahil untuk semua benda. So kena ingat dalam hidup kita ni, kita hanya ada Allah je. Tak ada orang lain, kita ada Allah je. So buat apa kita nak takut kat dunia ni, rasa ush, takutlah nak berhenti kerja, nanti gaji tak ada. Macam mana? Takutlah nak tukar tempat kerja, nanti kena environment baru, nak kena belajar, rasa susah, rasa payah. Lepas tu nak pergi kerja, rasa ya Allah beratnya pergi kerja, rasa dah malas, rasa macam malas je aku nak pergi kerja, asyik-asyik hadap muka dia ni, asyik hadap bos macam ni, gaji pun ciput. Dah cuba hang mengadu ke Allah.
So biasalah solat apa semua tu. Tapi yang aku ni bonus lah. Okay, waktu adalah bonus. So try amalkan pada setiap malam, InsyaAllah. Pada semua, cuba konsisten. Dan tu tips yang aku buat pasal ni tu. Aku wakil aku konsisten gila. Dan aku baca time tu, aku hayati kau-kaunya. Aku tahu benda ni adalah doa eh. Ada orang cakap, aku tak pasti ada ustaz-ustaz cakap doa eh. Sebab dia kata tak. So kita ambil yang tengah-tengah, tak perlu nak kata hang macam okay, oh hang kaya, hang tak baca, hang tak kaya. Tak, aku tak mau yang macam tu. Aku je nak, dia adalah satu amalan yang penarik rezeki bagi aku. Cuma jangan doa dia baca wakil orang tapi tak usaha. Ha, tu je lah, sebab aku dah usaha habis. Ingat tak yang first video aku first dulu, aku dah usaha gila-gila, aku dah share, aku dah bagi tahu bagi sebuah harga apa semua. Dah tinggal last tunggu doa, dan itulah aku punya result. So kepada semua yang dah kepada semua yang dah tengok video ni, aku buat video ni adalah untuk diri aku konsisten balik. So aku harap aku dapat baca wakil orang balik setiap malam, supaya lagi berperuah lah rezeki. Bukan pergi kuat apa saja, wakil aku banyak sebab bunga. Dia bukan rezeki duit, rezeki keluarga bahagia, rezeki isteri yang soleha, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki dapat mentor yang baik, rezeki dapat rumah, rezeki dapat pergi kerja dengan selamat. Semua tu rezeki. So jangan ingat duit tu adalah rezeki semata-mata. Okay, itu saja. Apa kali itu saja. Aduh, kena fik lah benda ni. Okay lah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #NothingButPeta. See.